Nyonya Puff pasti bersenang-senang melakukan ini setiap saat. Iya. Aku benarkan, Patrick. Agen pembawa Pori memanggil dukungan sahabat terbaik. Over. Patrick! Game over. Pertama aku kehilangan Bikini Bottom. Dan sekarang aku kehilangan sahabat terbaikku. Pecundang! Tidak! Aku tidak bisa kalah selama aku terus mencoba. Aku akan mencari Patrick dan bersama-sama kami akan membuat Bikini Bottom normal kembali. Selamat datang di yang baru banget. Aku tuan rumahmu, Domingo. Dan aku selalu dapat lagu yang indah itu membuatku ingin bergoyang. Berputar dan berputar, saat itu berhenti, mengupillah. Cepat, cepat, luncurkan dirimu ke dalam The Mitten. Jelas tidak terlihat bersenang-senang dalam foto itu. Mungkin ia berteriak dengan sukacita. Dunia sarung tangan belum punya pengunjung baru sejak kau mengisolasi tamannya dengan pusaran kosmik mo. Sangat sepi di sini sekarang. Dan tidak ada yang tos dengan kurang. Lihatlah dan nikmati perjalanan ke malam petakamu. Kita akan naik ini bersama-sama dan makan banyak es krim. Tapi tanpanya, aku hanya akan sakit hati. Dia tidak mau bermain denganmu lagi, SpongeBob. Bapak dan Ibu, anak laki-laki dan perempuan. Kau harus terus maju. Kau tidak bisa meninggalkan sahabat terbaikmu. Lagi pula, kau harus bicara pada dirimu sendiri saat dia tidak ada. SpongeBob meninggalkan sahabat terbaiknya pergi karena dia hanya peduli tingkat diri. Bukankah itu menyedihkan? Patrick! Mungkin ada yang berguna di antara sampah ini. Bertahanlah di sana, Patrick. Aku datang untukmu. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Jangan lupa untuk mendapatkan video selanjutnya.
Galeri tembak baru ini baru ditambahkan ke dunia sarung tangan. Mau jadi salah satu orang pertama yang mencobanya? Ayo coba dan cetak rekor. Cepat, cepat, perhatikan hadiahnya. Kau memiliki bidikan yang hebat, Tuan. Akan perlu pecundang berdedikasi untuk mengalahkan rekor itu. Kemarilah dan ujilah kekuatanmu. Mari kita lihat seberapa kuat tangan ini. Bertahan. Semangat ini, aku hanya bisa bayangkan apa yang akan dirasakan Squidward. Ini tidak seperti kelihatannya. Dia memaksaku berfoto sebagai sahabat terbaik. Hah? Jangan khawatir, kawan. Bantuan telah tiba. Aku fans terbesarmu di seluruh dunia. Bisakah kau tolong beri aku jempol? Apa saja untuk fans. Kalau begitu, bagaimana kalau kau melepaskan Patrick? Tidak. Sejak kau melempar Bikini Bottom ke dalam kekacauan total, semua pengunjung menghilang dari oasis kegembiraan yang dulunya indah ini, dan saat mereka hilang, hilang pula kekaguman mereka atasku. Apa kau tahu apa jadinya Glove tanpa Love? Aku akan tebak. G. Berhenti mencekiknya. Saatnya aku sadar. Bahkan sarung tangan terbaik bisa jadi dingin. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi padamu, Glovey Glove. Bertahanlah, Patrick. Aku datang. Tunjukkan sarung tangan itu siapa bosnya, SpongeBob. Pizza Krusty Krab adalah pizza untuknya. Sepertinya kau tidak terlindungi. Kau harus tinggi ini untuk menyelamatkan Patrick. Dia sangat seram. Bertahanlah, kawan. Ada pulang saja, SpongeBob. Jangan dengarkan tangan yang seram itu, SpongeBob. Patrick adalah milikku, dan aku tidak akan pernah melepaskannya. Ayo, main tangan. Aku hampir tiba, Patrick. Kau bisa melakukannya, kawan. Aku mengagumimu, Glovey Glove, tapi kau tidak memberiku pilihan. Itukah apa yang kupikirkan? Sebuah pembersihkan. Iya. Kau tidak bisa meraihku. Pria ini benar-benar berlebihan. Sangat menyedihkan melihat pahlawan masa kecilmu mencapai titik terendah. Jangan khawatir, Patrick. Aku punya sesuatu yang bisa menceriakan kawan kita. Toko aksi Squidward. Lebih baik dari itu. Kau punya dunia, teman-teman. Kau benar.
Aku punya dunia, teman-teman. Mereka sangat mengagumi senyum terpaksaku dan tatapan kosongku yang menghantui. Terima kasih. Aku tahu kau akan datang untukku, SpongeBob. Aku tidak akan pernah mengalihkan pandanganku darimu lagi, Patrick. Kau sahabat terbaikku selamanya. Jangan khawatir, Glovy Glove. Akan kubuat bikini bottom normal lagi dan mendatangkan banyak pengunjung kembali ke dunia sarung tangan untuk mencintaimu seperti kami. SpongeBob,